wabarakatuh Kang Bro Ketemu lagi dengan IWP Kang Mas Walaupun sekarang IWP rada goyang nih badan Cak Kita rada gak sehat karena semalam juga sempat demam Tapi IWP tetap semangat Cak Menyuguhkan informasi-informasi terbaru ke semuanya Tentang MotoGP Tentang yang paling update Termasuk juga atau gak sampean Ternyata ada panas sekali Cak Hot informasi dari pos Ducati David Tardos yang menuntut supaya mekanik Aprilia yang kemarin cak yang GWP sudah share ke teman semuanya supaya dipecat tanpa bekal apapun. Jadi dipecat tidak hormat lah bahasanya cak. Jadi ini akan mengawali informasi ke teman semuanya termasuk juga beberapa informasi adanya sedikit perombakan pada tubuh KTM dan juga sebuah informasi yang menarik di mana ternyata Dani Pedrosa dipercaya oleh KTM Company untuk memimpin pengembangan arah pengembangan motor atau dia secara umum dia bisa disebut sebagai bos dari para test rider ini menarik sekali cak, makanya kita akan pelan-pelan bahas bersama semuanya tentang MotoGP yang terbaru. Nah, teman-teman, sampai pasti sudah ingat atau ingatlah ya kemarin kita sudah pernah nge-share ke samin semuanya bagaimana David Parboisi marah cak. Jadi judulnya mengamuk kang mas. Soalnya dia menemukan atau mendapatkan informasi dan kepergok bener benar di depan mata sosok mekanik. Yang dikatakan kurang ajar, cak. Jadi mekanik dari Aprilia, mekanik ini mencoba untuk men scanning atau memindai secara detail bentuk dari buritan. Kita dapatkan informasi nggak hanya bagian belakang, karena ada beberapa informasi. Ternyata mekanik tersebut juga memindai, tidak hanya bagian belakang, tapi juga bagian samping depan. Ternyata peramak juga menjadi korban, termasuk juga Yamaha yang kabarnya juga demikian. Jadi parah banget. Konfirmasi dari Tardosi, mereka komplain berat kepada Aprilia dan diterima oleh Albesiano dan juga termasuk Rivola sebagai big boss dari Aprilia dan ternyata Cak yang mengejutkan adalah mereka tidak mengakui ya bahwa mereka memerintahkan itu ini adalah sebuah tindakan konyol kata Aprilia jadi mereka betul-betul tidak tahu siapa yang menyuruh dia atau mekanik, mekanik tersebut sampai memindai jadi mereka sangat-sangat terkejut katanya informasinya mereka kaget tapi memang kalau dari beberapa informasi kalau kita dapatkan di sana Cak sepertinya memang nggak mungkin ya bos Abeli kasarnya ya begitu mendone Kang Mas ya jadi kayak kurang pinter lah kalau menyuruh mekanik datang ke motor dengan jarak yang sangat dekat 10 cm memindai dan menggunakan baju Aprilia dan beberapa informasi mengatakan mekanik tersebut sepertinya dari departemen R&D untuk Aero informasi dari Tardozzi mereka sudah menuntut istilahnya sudah komplain berat kepada Aprilia dan inilah konfirmasi dari Tardozzi kita dapatkan dari MotoGP Bukan hanya Ducati VR46, orang ini sebelumnya sudah memindai motor Yamaha dan Prama. Seseorang lalu melihatnya melakukan hal yang sama di depan pedok VR46 dan memfilmkan. Dia memfilmkannya, dia mengambil gambar detail motor dengan mengelilinginya menggunakan iPad, terkadang hanya berjarak 10 cm dari motor, dan dia tidak sungkan melakukannya di depan semua orang. Dia melakukannya tanpa memberitahu atasannya. Aprilia mengatakan mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Kami juga memiliki video di mana dia juga memindai Yamaha M1. Salah satu kru kami berada di belakangnya. Jadi kami memiliki video layar iPad-nya, iPad-nya dan itulah mengapa kami tahu bahwa dia memindai motor dengan program tertentu. Romano Albasiano tidak tahu inisiatifnya. Aku berharap mereka memecat orang itu sebab pimpinan perusahaan tidak tahu apa-apa tentang ini. Romano juga sangat kesal. Dia tidak akan sebodoh itu dengan mengirim seseorang mengenakan kaos Aprilia untuk melakukan pemindaian. Aku tidak kenal orang itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin dia dari departemen aerodinamika. Dia mungkin ingin terlihat pintar, tapi justru dia sekarang menjadi mekanik yang paling bodoh karena dia melakukan sesuatu yang tidak diizinkan. Yang bikin kita kesal, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak menunjukkan emosi apapun. By the way, masalah tersebut kita telah selesaikan. Apabila telah meminta maaf, tapi yang jelas semua yang dilakukannya tidak benar, itu kata "Tardosi" Cak. Jadi, memang sudah tuntutannya keras, di mana Ducati meminta orang ini, mekanik yang kemarin kita sudah share sama ini, supaya dipecat, Cak, karena sudah over the limit, ya, sudah melebihi batas yang ya kita tahu sendiri, ya, bahwa itu tidak diperkenankan Cak. Jadi, memindai atau men scanning dalam jarak yang sangat dekat seperti itu menjadi mekanik yang dipercaya, tentu saja akan mencederai dari... Perusahaan tersebut. Jadi itu yang kita bisa share semua semuanya, cak. Update yang terbaru. Dan diduga, sepertinya, cak, mekanik kemarin itu dipecat karena memang e, Aprilia secara jelas mereka meminta maaf. Dan sepertinya akan diusut. Sepertinya akan coba di, ya, akan ada tindakan keras lah terhadap mekanik tersebut. Apakah dipecat, benar-benar dipecat, atau seperti apa? Kita nggak tahu yang jelas itu update yang bisa kita share ke semuanya. Nah, teman-teman, kabar kedua. Nah, ini menarik juga, cak. Jadi kabar yang paling fresh terjadi pada tubuh KTM Racing Ini juga menjadi semacam tampolan ya Kalau kacamata IWB ini adalah tamparan buat Alberto Puig yang menendang Dani Pedrosa Karena ternyata Cak di KTM Dani ini betul-betul dihormati sekali Pedrosa menjadi salah satu yang sangat dihormati Karena Pedrosa dianggap memiliki andil besar mengembangkan RC16 menjadi seperti sekarang Dan karena itulah informasi terbaru kita dapatkan bahwa KTM Racing akhirnya memutuskan untuk mengangkat Dani Pedrosa menjadi leader dalam pengembangan untuk RC16. Artinya untuk test rider nantinya Dani Pedrosa juga akan mengarahkan seperti apa arah pengembangan untuk para teknisinya itu yang kita dapatkan Cak. Jadi ini mengejutkan sekali Kang Mas sebab kita tahu sendiri bahwa Dani adalah seorang pembalap. Dani bukanlah pengembang, Dani bukanlah teknisi, tapi ternyata dengan sensitifnya feeling dia yang luar biasa, mampu menerjemahkan seperti apa dari trek menjadi sebuah bentuk teknis yang akan membuat motor menjadi makin kencang itu adalah salah satu kelebihan Dani yang diapresiasi besar oleh KTM. Jadi yang terbaru Kang Mas ya Dani nanti akan mengarahkan ya pengembangan seperti apa karena memang cak kalau kita menggali secara dalam sebuah motor dikembangkan itu dari input para rider. Dari para rider itu nanti akan diterjemahkan ke dalam bentuk teknis. Contohnya nih, wow, motor susah nih dibelokin. Kira-kira apa yang membuat motor tersebut susah dibelokkan dan seperti apa solusinya? Makanya itu nanti akan menjadi sebuah tantangan bagi tim KTM yang nantinya direction semuanya akan dipegang oleh Dani. Jadi Dani nanti akan diperkenalkan cak ya. Jadi Dani kemungkinan akan mulai tahun depan akan hadir setiap seri. Jadi nggak hanya sekarang ini kan kalau sekarang kan hanya beberapa seri aja. Kemungkinan besar nanti Dani akan hadir setiap seri MotoGP karena dia akan menjadi salah satu leader, salah satu bos dari KTM yang akan memonitor seperti apa kondisi di track dan seperti apa behavior dari motor. Itu cak yang kita dapatkan yang kedua Kang Mas. Nah, yang ketiga cak ini tetap dengan KTM saya ya. Jadi informasi yang paling baru Kang Mas ya. Sama tahu nggak ternyata dari beberapa detail motor yang kita dapatkan kemarin Baru kita temukan bahwa ternyata memang KTM ini betul-betul berusaha keras untuk mengejar Ducati Jadi ada beberapa informasi, ada beberapa inputan, ada beberapa komponen yang dijajal oleh mereka Dan inilah presentasi yang bisa-bisa resmen semuanya Ini termasuk dengan Bedu Acosta Yang ternyata memiliki permintaan yang cukup khusus di bagian tangkinya Sama intip saja di sini, Cak ini adalah gambaran seperti apa sih usaha dari para pembalap ataupun tim MotoGP untuk membuat motor mereka semakin bagus dan bagus. Dan saya tahu sendiri ya, bagaimana di tahun ini KTM memang sedikit problem, Cak. Dibandingkan dengan masa lalu, KTM lebih inferior dan lebih kalau kita katakan ya secara performa sedikit lebih mundur dibandingkan dengan sebelumnya. Dan inilah salah satu usaha KTM untuk membuat motor mereka biar semakin bisa mengejar Ducati. Nah, Teman-teman, semen pasti paham bagaimana dengan KTM di masa lalu. KTM selalu menggunakan model kenapot dengan silencer panjang, Cak. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana silencer ketika dicopot. Dan tentu saja kalau nanti ada full silencernya, dia modelnya panjang dan kalau kita perhatikan teman-teman sama akan melihat bagaimana perbedaan dari sosok KTM yang dites oleh Paul Espargaro maksudnya Cak dites oleh Paul Espargaro dan mencoba komponen-komponen baru yang ternyata memang secara umum kita akan melihat perbedaan yang cukup mencolok di bagian fendernya dan teman-teman sama pasti tahu perombakan yang terjadi dilakukan oleh KTM di area sini Cak jadi bagian area sini berubah ya fender sini berubah Kang Mas ya dan kemudian juga di bagian area sini seperti ada gergaji yang pernah kita bahas buat semuanya. Termasuk juga nggak nyangka juga ya ternyata dari KTM juga mencoba untuk ngetes kenapot baru dari Akrapovic. Kenapot yang agak berbeda dibandingkan dengan sebelumnya dan inilah sosoknya Cak. Nah teman-teman kalau kita bandingkan dengan yang biasanya ya kan. Nah kita lihat ya. Bagaimana perbedaan di bagian area sini, Cak? Jadi kalau kita perhatikan di bagian area sini aja berubah, Cak. Bagian area sini berubah, vendor berubah, dan yang paling mencolok tentunya adalah di bagian vendor sini, Cak. Sama tahu sendiri, Paul Espargaro sudah ngetes sebuah aero yang dikatakan ya sedikit revolusioner karena memang sosoknya seperti gergaji dan memang informasi yang kita dapatkan sepertinya karakter atau gaya atau ledakan tenaga output dari KTM coba untuk diperbaiki oleh KTM. Dan kita lihat juga di bagian area belakang sini adalah salah satu upaya KTM untuk memperbaiki traksi belakang. Jadi ban belakang mendapatkan traksi lebih bagus, itu artinya akan membuat membalap bisa ngepus pada saat exit the corner lebih baik. Dan ini adalah salah satu usaha dari KTM. Kita bandingkan ya, seperti ini yang generasi biasanya. Di bagian RS ini kurus nggak ada apapun. Nah di bagian RS ini adalah yang generasi paling baru dengan bentuk yang berbeda. Bahkan di bagian RS ini juga berbeda, Cak. Nah untuk kenapotnya, Cak. Kalau sebelumnya, saya sendiri kalau ingat ya, modelnya adalah panjang ya panjang hingga ke belakang sini tapi ternyata untuk kenapa jadi tes oleh KTM kemarin kita melihat ada kenapot yang berbeda dan cukup unik ya kita nggak tahu ini fungsinya apa tapi kalau kita lihat dari sisi exhaustnya atau silencer-nya ini pendek kalau kita perhatikan di sini pendek dan kalau kita lihat di sini ada sebuah pipa yang kecil hingga disalurkan oleh KTM ke bagian di bagian sini sampai ke belakang dan sekali lagi memang tidak ada konfirmasi apapun dari KTM apa fungsi dari kenapot ini dan kita bandingkan ya kenapot yang baru seperti ini tes oleh polis Pargaru bahkan ujungnya pun atau end cap dari exhaustnya pun berbeda kita lihat bagian end capnya ya tidak banyak sentuhan ya dan kalau yang lama seperti ini cak nah yang lama seperti ini lebih bagus ya untuk end cap exhaustnya dan bagian RS ini ada penyambungnya pula sementara yang generasi yang baru itu nggak ada cak semuanya welding weldingan semuanya bentuk pengelasan kalau ini modelnya adalah dicopot ya. Jadi model slip on ya seperti ini bentuknya. Ada pengikat dan ini bisa dicopot. Sementara yang generasi yang dites oleh Polis Pagar tidak. Saya akan lihat di sini semuanya telah-selasan full dari depan hingga ke belakang. Kemudian di bagian air di sini juga ada pipa yang disalurkan oleh KTM dari sini ke bagian belakang sini. Sekali lagi memang kalau kita lihat dari desain yang kita lihat untuk looks dari exhaust New KTM RC 16 ini agak unik, agak aneh dan agak janggal aja, Cak. Tapi memang Kang Mas ya, dari beberapa informasi kita dapatkan KTM mengalami problem dengan retraction, kemudian KTM juga mengalami problem dengan fast corner yang mana mereka kesulitan untuk mendekati Ducati. Mereka kuat pada braking tapi mereka tidak mampu mengikuti fast corner atau kecepatan menikung dari Ducati dan ini coba diperbaiki oleh KTM. Jadi Kang Mas, sekali lagi ini adalah bentuk dari usaha dari KTM untuk membuat motor mereka lebih jos ya. Seperti ini bentuk yang lama. Kalau untuk bagian area buritan sama aja ya. Aero buritan sama bahkan dingklek pawonnya Kang Mas juga sama. <laughs> gak berubah tuh lian Mirip ya, ini gak berubah bagian area sini. Tapi mereka hanya fokus di bagian area exhaust dan juga bagian Board, kita lihat spatbor karena bentuknya memang menyatu dengan spatbor belakang ya jadi spatbor kolong tapi dibentuk yang aneh rada gaya gaya gergaji itu kang mas nah ini adalah salah satu contoh yang kita dapatkan perbedaan untuk yang Pol Espargaro KTM dengan generasi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan gas-gas, ya. Jadi ini, Kang Mas, ya, foto dari dekat yang tadi, yang bisa kita share ke semuanya, di mana Paul Espargaro jajal motor dengan exhaust berbeda termasuk juga bagian swing arm yang agak berbeda karena ada cover aero yang bentuknya cukup unik dan dari informasi yang kita dapatkan cak atas testimoni dari Paul Spargaro sepertinya untuk generasi terbaru ini memiliki potensi jadi mereka akan coba fokus mengembangkan lagi dan itu yang kita dapatkan terbaru dan kita intip sekarang yang gas-gas cak. Nah, teman-teman, gas-gas ini yang menarik karena kalau kita lihat ternyata ada sedikit perbedaan di bagian tangkinya. Jadi tangkinya itu ada kayak, pokoknya semacam tempelan yang ditempel oleh gas-gas. Ini based on request dari Pedro Acosta. Jadi bentuknya seperti ini mengkotak dan dari plastik. Dan posisinya ada di bagian ujung tangki, agak ke depan. Dan kalau kita lihat seperti ini posisinya, nah ini dia nih. Jadi beberapa informasi kita dapatkan, ini adalah salah satu usaha dari KTM. Dan untuk mendengarkan informasi ataupun masukan dari Pedro Acosta. Jadi, menurut informasinya, secara feeling dengan adanya dudukan atau semacam plastik di bagian area tangki ujung ini ternyata memberikan rasa pede bagi Pedro Acosta untuk masuk dan keluar tikungan. Ini juga sedikit aneh ya karena kita belum pernah melihat ini. Tapi memang secara feeling dengan adanya dudukan ini adanya penahan maka Pedro Acosta merasakan bahwa dia lebih pede dibandingkan dengan tanpa ada plastik di bagian sini. Jadi ada... Tank pad lah kita bahasnya mungkin ya, tapi tank pad yang berbeda. Biasanya pembalap ada di bagian ujung sini ataupun di bagian area sini, tapi ternyata ini unik sekali karena Pedro memilih untuk ditempatkan agak ke depan. Jadi secara feeling pada saat menikung, akan ada sentuhan di bagian tangannya area sini Cak ya, dan itu akan membuat rasa confidence pada saat Pedro Acosta rebah dengan ekstrim. Itu Cak ya, sekilas informasi buat samin semuanya tentang beberapa perombakan yang ada pada Gas-Gas dan juga KTM nah jadi kang mas begitu ya informasi terbaru buat semen semuanya salah satu usaha dari KTM untuk membuat mereka makin kencang nah teman-teman semuanya seiring dengan waktu berjalan ada informasi yang paling fresh teman tahu sendiri ya bagaimana kita kemarin agak ada puzzle di mana sebenarnya Formula adidew itu mau dibawa kemana karena kita tahu sendiri bahwa seat di Ducati cukup terbatas dan ternyata cak bisa kita konfirmasi kemarin secara official bahwa ternyata Ducati menegaskan Fermin Aldeguer akan bergabung menjadi tandem dari Marquez, Alex Marquez maksudnya Cak. Dan mereka akan mengikat Fermin Adeguer langsung dari 2025 hingga 2026. Jadi nantinya Fermin Adeguer akan bersama Alex Marquez bersama Gresini ini menggunakan baju biru pastinya Cak. Dan ini sudah disepakati bahkan kemarin tanda tangan kontrak bersama dengan Nadia ya. Jadi Nadia sebagai owner dari Gresini ini. Dan disepakati bahwa mereka akan mengontrak Fermin Adeguer langsung 2 tahun jadi 2025 hingga 2026 jadi sebenarnya memang kalau kita perhatikan Cak Fermin ini luar biasa tahun kemarin ya jadi kalau kita lihat dari performanya itu betul-betul wah cakep banget Cak tapi unfortunately Cak, bosonya Cak di tahun ini ternyata Fermin Adeguer lumayan tersiok-siok Cak jadi kalau kita perhatikan di sini Fermin mendapatkan poin yang mana dia posisinya hanya nangkring di posisi kelima Artinya secara performa memang mundur banget dibandingkan dengan sebelumnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan formin Apakah memang ada sesuatu yang membuat dia uh, terganggu ya dari performanya atau mungkin ada beberapa poin yang membuat dia makin mundur. Tapi kalau sudah kadung sama tahu sendiri ya karena Ducati kan sudah mengikat formin di awal tahun ini. Jadi Ducati sudah mengikat dan ini sudah menjadi semacam janji. Kalau sudah janji akan sangat sulit ya untuk tidak menepati. Makanya diperoleh atau dicarikan seat buat Vermeer dan akhirnya official per kemarin secara resmi Formula di akan bersama Alex Marquez hingga 2026. Nah bersama dengan Alex Marquez cak ternyata bisa kita pastikan juga Grace ini dipastikan akan tetap mendapatkan kontrak ya dengan Ducati. Jadi ideal memastikan bahwa kerjasama mereka dengan Grace ini diperpanjang hingga 2026. Jadi bersamaan dengan Formula Deguer, maka, bersamaan pula, Gresini Racing diperpanjang oleh Ducati. Dan berikut, kata Firmin yang merasa sangat bahagia bisa bergabung dengan Gresini Racing, dan inilah kata Firmin yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku sangat senang bergabung dengan keluarga Gresini Ini adalah kesempatan luar biasa untuk melakukan debut MotoGP dengan motor terbaik di grid. Tim fantastis yang memiliki banyak pembalap ikonik, aku berharap dapat segera menguasai GP24. Kami perlu melakukan selangkah demi selangkah. Tetapi aku tidak sabar menunggu tes pertama musim baru di Valencia. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Nadia dan Gigi atas kepercayaan mereka. Dan aku akan membayarnya lunas. Itu kata Vermincha. Nah, teman-teman. Itu saya sekali informasi buat saman semuanya. Tentang MotoGP hari ini. Mungkin tidak terlalu padat ya. Karena memang kita sepotong-potong informasinya. Tapi nggak ada masalah. Yang penting sama tampung saja. Supaya untuk ya mendapatkan ini lah, Caya. Beberapa informasi terbaru lah, Caya. Dan teman-teman semuanya. Ada informasi juga bahwa Ducati ternyata menjual motor GP 07 ya milik dari Casey Stoner yang pernah juara dunia di mana motor ini menggunakan engine 800 cc 4 silinder dan sama tau nggak ternyata Kang Mas dari informasi kita dapatkan motor ini dijual secara umum, secara publik dan dijual dengan angka sekitar 7 miliar cak. Kang Mas jadi kita aja update benar semuanya Kang Mas jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan IBB nggak akan banyak update eh, MotoGP termasuk juga di hari Jumat Sabtu Minggu. Karena IBB akan touring bersama Honda, jadi Big Scooter Touring Kita akan touring dari mana, hmm, Samosir ya intinya ya Jadi mohon maaf kalau mungkin IBB nggak bisa update, tapi insya Allah kalau memang ada waktu, IBB akan coba update dari hotel Tapi sama tunggu saja seperti apa update IBB tentang banyak banget, Cak Nanti kita akan info sama semuanya Termasuk juga beberapa informasi, sepertinya Cak, PCX dan juga New Aerox Turbo memang betul-betul sudah berjalan ya itu aja Cak update di BPP tentang MotoGP Dan sekarang sama komen di bawah Kira-kira sama setuju nggak Kalau mekanik itu dipecat Sesuai dengan instruksi atau request dari Dukat Sama komen di bawah Dan seperti biasa langsung suka video semuanya Like, share, dan subscribe Ojo lagi Cak Sampai sholat lima waktu Karena itu yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sekandos.